4-7 volt agar bisa kita gunakan di layangan atau layang-layangan, dan menggunakan sensor otomatis sebagai saklarnya ketika di siang hari mati. Halo, selamat datang di Bayar Teknik. Tentunya bersama saya, Kadar Kawan. Di video kali ini saya akan membuat sebuah lampu layangan yang menggunakan LED strip dan LDR otomatis. Dan bagaimana cara merakit dan menggunakan baterai 3,7 volt. Di sini saya akan menggunakan sebuah inverter agar bisa menggunakan LED strip untuk di layangan, karena LED strip itu bertegangan di 12 volt sedangkan baterai yang kita gunakan adalah 3,7 volt. Baik, saya akan memberikan tutorialnya kepada kalian. Jadi tonton terus. Oke, baik teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk merakit lampu layangan menggunakan lampu LED strip atau lampunya bertegangan 12 volt. Jadi, bagaimana cara agar lampunya menyala dengan baterai 3,7 volt menggunakan LED strip? Di sini saya menggunakan 3 buah LED strip. Dua aja, karena di sini saya menggunakan sebuah lampu backlight TV yang warnanya putih. Yang ini LED stripnya 12 volt bertegangan, tegangannya 12 volt dan warnanya biru. Yang ini warnanya hijau. Jadi saya tidak ada LED strip, jadi saya gunakan yang ini. Jadi ini tegangannya 12 volt. Nanti bisa kalian lihat. Dan di sini saya menggunakan pengaturan lampu RGB agar lampunya bisa diubah-ubah. Di sini ada modenya banyak dan nanti saya akan lihatkan. Di sini menggunakan tegangan 12 volt sampai 24. Dan tentunya di sini saya menggunakan sebuah inverter agar bisa menghasilkan tegangan 12 volt bahkan lebih dari baterai 3,7 volt. Ini tidak berat, jadi tidak masalah di layangan. Dan menggunakan LDR, kalian mungkin ingat di video sebelumnya, mungkin kalian mau merakit, kalian bisa tonton di video sebelumnya. Ini LDR agar bisa otomatis, agar layangan kita bisa dinaikkan di siang hari dan menyala lampunya di malam hari. Oke, langsung saja, bagaimana cara merakitnya? Sangat mudah dan simple sekali. Oke, baik, pertama kita rakit dulu bagian inverternya. Di sini sudah ada keterangan mana input dan mana output. Positif dan negatif sudah ada. Di sini kebetulan sudah isi saya kabel untuk inputnya. Ini in plus, ini in min. Udah isi tulisan. Baik, kita solder dulu dan kita coba bagaimana hasilnya. Untuk negatif kita sambung di negatif baterai. Kebetulan di sini saya menggunakan saklar, jadi saya gunakan untuk positifnya. Jadi seperti ini. Sebelum itu, kalian harus mengukur tegangan output dari inverter ini agar tidak melebihi dari tegangan yang dibutuhkan oleh LED strip 12 volt. Kalian gunakan di mode voltmeter DC dan kita lihat di bagian outputnya, berapakah outputnya. Saklarnya. Ya, tegangannya di 11,99. Itu udah bisa menyalakan. Sedangkan tegangan di sini hanya 3,7 volt. Jadi tidak bisa menyalakan LED strip. Kalau kalian ingin menaikkan tegangan, kalian bisa memutar di bagian ini.
Kalian cocokkan dan putar. Kebetulan ini udah di 12 volt. Jadi sudah bisa menyalakan LED strip. Kita coba langsung di sini tanpa menggunakan modo dan sensornya. Ya, kalian bisa lihat LED stripnya bisa menyala, sedangkan kalau saya sambung dengan baterai langsung tidak bisa. Baik, untuk pemasangan selanjutnya adalah LDR-nya. Jadi pemasangannya seperti ini. Baterai, inverter, baru LDR. Kita matikan dulu agar lebih aman. Di sini sudah saya isikan ini untuk lampu, jadi saya bedakan. Nah, untuk penyambungannya jangan sampai terbalik. Yang merah kita sambung di positif. Yang hitam kita sambungkan di negatif, di output inverternya. Jadi seperti ini. Ini LDR-nya. Jangan sampai menyentuh seperti ini. Kebetulan di sini sudah saya matikan agar tidak rusak. Setelah itu pengaturan lampu RGB agar bisa berkelip-kelip dan banyak mode. Kita langsung sambung aja. Positif di sini dengan merah. Dan negatif di kuning. Baik, saya akan isolasi biar lebih aman. Saya isolasi satu aja. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk pemasangannya di sini kalian bisa lihat RGB. Kalian melihat 4 output atau 4 pin. Di sini udah ada keterangan plus, itu artinya untuk positif. Yang ini positif. Yang lainnya ini bagian negatif. Jadi pemasangannya menggunakan 3 lampu. Bisa menggunakan satu lampu nggak masalah. Tapi harus warnanya beda-beda agar kita bisa mengubah lampunya warnanya. Jadi ini positif. Yang coklat ini positif. Jadi positif dengan positif LED strip kita sambungkan dulu. Kita jadikan satu. Di sini negatifnya kita pisah. Positif ini yang putih nih. Ini kebetulan positif, ini lampu putih. Kita jadikan atau kita satukan menjadi satu. Jadi seperti ini. Positifnya semua jadi satu. Saya akan mensoldernya. Dan kita sambungkan di positifnya ini. Ya. Jadi seperti ini. Dan untuk 3 pin ini, karena di sini ada 3 lampu, kalian bebas mau pakai yang mana. Negatif lampu kita sambung di masing-masing pin yang tersedia. Ini negatif, kita sambung di negatif. Dan yang satunya ini negatifnya kita sambung di negatif. Jadi semuanya negatifnya. Ini tinggal satu, negatifnya juga di sini. Ya, jangan sampai konslet.
Jadi seperti ini. Dan mari kita coba bagaimana sih hasilnya. Kita pisahkan dulu. Ini putih, ini apa ya? Hijau apa biru? Ya. Baik, kita coba. Di sini saya akan menggunakan sebuah flash HP agar kita sinari dulu bagian sensornya agar mati. Saya terangi dulu. Ini saya on-kan. Saya lepas. Ya, jadi menyala. Agar lebih terang. Kalian bisa lihat lampunya sudah menyala sangat terang sekali. Dan saya akan mencoba untuk menghidupkan flashnya. Mati. Hidup. Ya, jadi dia bekerja. LDR-nya bekerja. Jadi otomatis. Baik, saya akan mematikan lampunya. Ya. Kalian bisa melihat lampunya sangat terang sekali nyalanya. Putih. Kalian bisa lihat warna putihnya. Sangat terang sekali. Jadi kalau ini dipasang di layang-layangan, itu sangat bagus sekali. Dan saya akan berikan cahaya di LDR-nya. Dia akan mati. Saya pindah dan isi cahaya mati. Jadi otomatis menggunakan LED strip. Kita bisa mengubah modenya di sini. Di sini ada mode, speed, dan color atau warna. Nah, ini warna, misalnya kita ingin warna biru, warna putih, maka akan warna putih. Ini terang sekali. Hijau, ketiganya. Ya, ini modenya. Modenya sangat banyak sekali. Mau putih aja. Mungkin mau hijau. Saya tekan lagi. Ya. Sangat banyak sekali pilihannya. Wow. Ya. Kalian bisa lihat terang sekali. Saya sudah mencobanya lebih dari 4 jam non-stop menyala. Tetap tidak ada perubahan. Karena kita menggunakan sebuah inverter, jadi lebih irit. Ya, jadi inilah cara bagaimana menyalakan LED strip menggunakan baterai 3,7 volt agar bisa kita gunakan di layangan atau layang-layangan dan menggunakan sensor otomatis sebagai saklarnya ketika di siang hari mati, di malam hari menyala dan jadi lebih irit dan menaikkan layang-layangan lebih asik. Ya, ini terang sekali. Dan di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial kepada kalian atau melihatkan kepada kalian bagaimana cara memasang di layangan. Oke, sekian dari Bayar Teknik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Thank you.